Halo Dewi, balik lagi atau buat yang baru pertama kali ke channel gue? Kenalin, nama gue Dewi, welcome to Glam Dewi. Dan pas banget kalau lo yang baru join ke channel gue, this is your chance. Bisa aja gue tidak menutup kemungkinan untuk pemenangnya, oke? Okay? It is a giveaway videos buat siapapun itu yang udah nge-subscribe channel gue. Jadi gue gak pengen panjang-panjang lagi, jadi gue emang udah niatin gue pengen bikin 5K giveaway. Walaupun sekarang udah lewat, thank you so much sebagai bentuk dari sebenarnya gak juga sih, pokoknya yang gak, maksudnya pasti lebih dari itu. Cuman ya gue pengen aja untuk share kebahagiaan gue udah mencapai 5K untuk subscriber gue. Terus sorry banget buat yang urusan make up lately. As you can see, mostly gue pakai piyama atau duster. Terus mostly gue nggak dandan lately. This is just me, okay? Dan langsung aja untuk giveaway-nya. Bagaimana caranya bakalan gue omongin dan sedikit-sedikit mungkin buat detailnya bakalan gue taruh di description box. Terus apa giveaway-nya? Udah pernah gue share kayaknya di video gue sebelumnya, okay? Yang pertama adalah ini paket ini Versace Bright Crystal Absolue yang dulu ya gue suka banget. Dulu tuh ini salah satu parfum kecintaan gue dan waktu itu udah pernah gue tunjukin. Ini to be honest gue belum pernah pakai, gue belum pernah sama sekali, tapi memang udah dibuka, oke? Untuk yang paket ini gue tidak membagi, mengklasifikasikan bakalan buat cowok or cewek. Yang pemenangnya ini khusus buat cewek, itu khusus buat cowok. Tapi gue menyediakan satu parfum yang memang di marketing buat cewek kayak gini, dan satu lagi parfum yang memang di marketing buat cowok. Nanti kalau emang yang ternyata dapat juga vice versa, atau yang dapat parfum cowok itu ternyata cewek dan sebagainya, terserah lu, oke? Okay? Maksud gue, ya lu mau kasih ke orang juga boleh, atau lu mau gimana juga boleh. It's just a giveaway, oke? Okay? Itu yang bisa gue lakukan. Jadi satu buat satu parfum yang di marketing buat cewek ini adalah dari koleksi udah lama gue sebenarnya buat backup dulu. Buat backup gue, tapi gue lama-lama mikir kayaknya gue pengen buat giveaway deh, dan udah lama banget pengen gue jadiin giveaway, enggak jadi-jadi. Oke. Okay. Ini dia, parfumnya tuh isinya apa aja. Apa paket yang ini, ada lotionnya I think. Ada body lotion, terus ada parfumnya, dan tadi ada pouchnya kayak gini, oke? Gue gak coba spray atau sebagainya, pokoknya untuk aromanya gue suka banget, it is, dulu ya, dulu gue suka banget, it is bright, it is sweet, it is floral. Tapi ada juga yang gak suka, gue juga gak pengen mengklasifikasikan lo mau minta yang mana, karena gue bakalan ribet untuk membaginya dan gimananya. Dan gue untuk melakukan itu, gue lakukan sendiri dan butuh waktu. Oke, okay, untuk yang parfum yang di marketing buat cewek, to be honest, packagingnya gede. Sementara parfum yang buat cowok, sorry ya, kesannya kecil. Tapi dari segi harga kayaknya gak terlalu jauh berbeda, oke? Okay? Ini dia. Mana dia? Guerlain L'Homme Ideal Eau de Parfum. Oke? Okay? Yang kayak gini, yang Eau de Parfum. Ini gue beli, jujur aja gue belum pernah endus. Jujur aja gue gak pernah endus, gue gak pernah tahu aromanya kayak apa. Tapi ini adalah rekomendasi dari temen-temen gue yang dekat di hati gue seputar urusan parfum. Mereka merekomendasikan ini aja, pasti akan lebih diapresiasi dibandingin apa yang tadi gue pikir, apa Aqua Amara karena gue pernah review, atau Aqua Atlantic, atau Man in Black dan sebagainya udah ada di pikiran gue. Tapi akhirnya gue putuskan untuk yang cowoknya, Guerlain L'Homme Ideal Eau de Parfum kayak gini, oke? Okay? Karena gue sendiri belum pernah endus, jadi sorry banget gue gak bisa komentarin untuk aromanya. Dan ini masih brand new, masih di seal, jadi kalau emang lu cewek, lu mau jual lagi juga bisa yang dapat. Oke, okay, ini dia giveaway untuk 5K gue, untuk yang menunggu giveaway parfum. Caranya, gue tadinya biasanya selalu simple, just subscribe. Tapi kali ini agak sedikit, apa ya, karena gue lately suka posting di Instagram juga. Lo ke Instagram gue, biasanya di video-video gue terakhir gue selalu share Instagram gue, linknya di mana, atau lo bisa cek di description box. Lo ke Instagram gue, lo follow Instagram gue, terus di situ ada posting tentang giveaway ini.
just like it. Ya kalau untuk yang lain lo mau like atau enggak atau gimana ya terserah, tapi di posting itu just like it. Dan nanti pengumuman pemenangnya akan gue sampaikan juga di posting itu dan juga di video giveaway gitu. Tapi gue gak tahu jangka waktunya, maybe gue buka sekitar semingguan, I think semingguan, I'm not sure, gue gak bisa memberi batas waktunya sekarang. Yang penting lo coba aja untuk ikut, dan satu orang, please leave comment di video ini. Jangan banyak-banyak, satu aja boleh. Oke, satu aja. Yang penting lo udah subscribe. Terus ya nanti bakalan gue tulis, gue masukin datanya. Dan please satu aja, supaya itu gue gak ngeceknya nanti susah untuk nge-cross-check ya dan sebagainya, karena semua ini gue lakukan sendirian. Oke, I think that's all. Jadi pertama lo subscribe ke channel gue, lo likes video ini, lo ke Instagram gue, lo likes posting gue tentang giveaway ini. Terus leave comments di dua-duanya boleh, atau gimana gitu ya. Gimana sih gue bikin giveaway, hancur banget. Pokoknya make sure gue pada saat gue umumin pemenangnya, gue gak kesulitan untuk mencari lo, karena gue bisa find nama lo either di Instagram atau di comment box di bawah video ini. Jangan share nomor telepon atau kontak pribadi lo di komen, oke? Gue gak pengen aja, nanti bakalan gue mention nama aja, nanti gue bakalan search komennya yang mana dan akan gue tindak lanjuti. Oke, okay, I think that's all video untuk giveaway gue. Kembali, mudah-mudahan siapapun itu, gue akan berusaha untuk fair. Bisa jadi lo teman gue, bisa jadi saudara gue, bisa jadi orang yang baru follow gue, bisa jadi yang udah nge-follow gue atau nge-subscribe gue dari kapan tahu. Thank you so much buat supportnya. Dibandingin supportnya ini kayaknya gak ada apa-apanya, tapi gue pengen share aja kebahagiaan gue, kesenangan gue. Terus apalagi ya, I think that's all, makasih banyak ya. Sampai ketemu di video-video gue yang lain, dan tungguin pengumumannya, I think mungkin minggu depan, atau akan gue mention di video-video gue selanjutnya. Bye.